Saya Sutejo, Wakil Bupati Kulon Progo, menyambut peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo yang ke-68 tahun 2019 ini. Kami kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Jadi yang ke-68 Kabupaten Kulon Progo tahun 2019 ini. Dengan harapan semoga ke depan Kabupaten Kulon Progo bersama segenap masyarakat bisa lebih merasakan peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh. Kami berharap bahwa dengan telah dibangunnya Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, oleh karena itu tentunya akan membawa dampak positif bagi perkembangan Kabupaten Kulon Progo. Dan kami berharap kita semua warga masyarakat Kulon Progo untuk memanfaatkan, mendayagunakan peluang itu untuk berbagai aktivitas ekonomi sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Sehingga dengan demikian kemajuan-kemajuan di Kabupaten Kulon Progo bisa terus kita capai untuk waktu-waktu mendatang. Selamat Hari Jadi yang ke-68 Kabupaten Kulon Progo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.